berfirmanlah Tuhan kepada Samuel. Berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai, orang Bethlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Tetapi Samuel berkata, bagaimana mungkin aku pergi? Jika Saul mendengarnya, ia akan membunuh aku. Firman Tuhan. Bawalah seekor lembu muda dan katakan, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kemudian undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu. Lalu aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Urapilah bagiku orang yang akan kusebut kepadamu. Samuel berbuat seperti yang difirmankan Tuhan, dan tibalah ia di kota Bethlehem. Para tua-tua di kota itu datang mendapatkannya dengan gemetar dan berkata, adakah kedatanganmu ini membawa selamat? Jawabnya, ya, benar. Aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu, dan datanglah dengan daku ke upacara pengorbanan ini. Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki, dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Ketika mereka itu masuk, dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh, di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Kemudian Isai menyuruh Syama lewat. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang mengembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya, berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul, dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Lalu berkatalah hamba-hamba Saul kepadanya, ketahuilah, roh jahat yang daripada Allah mengganggu engkau. Baiklah tuanku menitahkan hamba-hambamu yang di depanmu ini mencari seorang yang pandai main kecapi. Apabila roh jahat yang daripada Allah itu hingga padamu, haruslah ia main kecapi, maka engkau merasa nyaman. Berkatalah Saul kepada hamba-hambanya itu, carilah bagiku seorang yang dapat main kecapi dengan baik, dan bawalah dia kepadaku.
Lalu jawab salah seorang hamba itu, katanya, "Sesungguhnya aku telah melihat salah seorang anak laki-laki Isai, orang Betlehem itu, yang pandai main kecapi. Ia seorang pahlawan yang gagah perkasa, seorang prajurit yang pandai bicara, elok perawakannya, dan Tuhan menyertai dia." Kemudian Saul mengirim suruhan kepada Isai dengan pesan, "Suruhlah kepadaku anakmu Daud yang ada pada kambing domba itu." Lalu Isai mengambil seekor keledai yang dimuati roti, sekirbat anggur, dan seekor anak kambing. Maka dikirimkannyalah itu kepada Saul dengan perantaraan Daud, anaknya. Demikianlah Daud sampai kepada Saul dan menjadi pelayannya. Saul sangat mengasihinya dan ia menjadi pembawa senjatanya. Sebab itu Saul menyuruh orang kepada Isai mengatakan, "Biarkanlah Daud tetap menjadi pelayanku, sebab aku suka kepadanya." Dan setiap kali apabila roh yang daripada Allah itu hingga pada Saul, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Saul merasa lega dan nyaman, dan roh yang jahat itu undur daripadanya. Orang Filistin mengumpulkan tentaranya untuk berperang. Mereka berkumpul di Soko yang di tanah Yehuda dan berkemah antara Soko dan Azeka di Efes Damim. Saul dan orang-orang Israel juga berkumpul dan berkemah di lembah Tarbantin. Mereka mengatur barisan perangnya berhadapan dengan orang Filistin. Orang Filistin berdiri di bukit sebelah sini, dan orang Israel berdiri di bukit sebelah sana, dan lembah ada di antara mereka. Lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin, namanya Goliat dari Gat, tingginya 6 hasta sejengkal. Ketopong tembaga ada di kepalanya, dan ia memakai baju zirah yang bersisik. Berat baju zirah ini 5,000 shikal tembaga. Dia memakai penutup kaki dari tembaga, dan di bahunya ia memanggul lembing tembaga. Gagang tombaknya seperti pesa tukang tedung, dan mata tombaknya itu 600 shikal besi beratnya, dan seorang pembawa perisai berjalan di depannya. Ia berdiri dan berseru kepada barisan Israel, katanya kepada mereka, "Mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu? Bukankah aku seorang Filistin dan kamu adalah hamba Saul? Pilihlah bagimu seorang dan biarlah ia turun mendapatkan daku. Jika ia dapat berperang melawan aku dan mengalahkan aku, maka kami akan menjadi hambamu. Tetapi jika aku dapat mengungguli dia dan mengalahkannya, maka kamu akan menjadi hamba kami dan takluk kepada kami." Pula kata orang Filistin itu, "Aku menantang hari ini barisan Israel. Berikanlah kepadaku seorang, supaya kami berperang seorang lawan seorang." Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Daud adalah anak seorang dari Efrata, dari Betlehem Yehuda, yang bernama Isai. Isai mempunyai 8 anak laki-laki. Pada zaman Saul, orang itu telah tua dan lanjut usianya. Ketiga anak Isai yang besar-besar telah pergi berperang mengikuti Saul.
Nama ketiga anaknya yang pergi berperang itu ialah Eliab, anak sulung. Anak yang kedua ialah Abinadab. Dan anak yang ketiga adalah Syama. Daudlah yang bungsu. Jadi ketiga anak yang besar-besar itu pergi mengikuti Saul. Tetapi Daud selalu pulang daripada Saul untuk menggembalakan domba ayahnya di Bethlehem. Orang Filistin itu maju mendekat pada pagi hari dan pada petang hari. Demikianlah ia tampil ke depan 40 hari lamanya. Isai berkata kepada Daud anaknya, "Ambillah untuk kakak-kakakmu bertih gandum ini seefa dan roti yang 10 ini. Bawalah cepat-cepat ke perkemahan kepada kakak-kakakmu. Dan baiklah, sampaikan keju yang 10 ini kepada kepala pasukan 1000. Tengoklah apakah kakak-kakakmu selamat dan bawalah pulang suatu tanda dari mereka. Saul dan mereka itu dan semua orang Israel ada di lembah Tarbantin tengah berperang melawan orang Filistin." Lalu Daud bangun pagi-pagi, ditinggalkannyalah kambing dombanya pada seorang penjaga, lalu mengangkat muatan dan pergi, seperti yang diperintahkan Isai kepadanya. Sampailah ia ke perkemahan. Ketika tentara keluar untuk mengatur barisannya dan mengangkat sorak perang, orang Israel dan orang Filistin itu mengatur barisannya, barisan berhadapan dengan barisan. Lalu Daud menurunkan barang-barangnya dan meninggalkannya di tangan penjaga barang-barang tentara. Berlari-larilah Daud ke tempat barisan. Sesampai di sana, bertanyalah ia kepada kakak-kakaknya, apakah mereka selamat? Sedang ia berbicara dengan mereka, tampillah maju pendekar itu. Namanya Goliat, orang Filistin dari Gad, dari barisan orang Filistin. Ia mengucapkan kata-kata yang tadi juga, dan Daud mendengarnya. Ketika semua orang Israel melihat orang itu, larilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan. Berkatalah orang-orang Israel itu, "Sudahkah kamu lihat orang yang maju itu? Sesungguhnya ia maju untuk mencemoohkan orang Israel. Orang yang mengalahkan dia akan dianugerahi raja kekayaan yang besar. Raja akan memberikan anaknya yang perempuan kepadanya. Dan kaum keluarganya akan dibebaskannya dari pajak di Israel." Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, "Apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup?" Rakyat itu pun menjawabnya dengan perkataan tadi, "Begitulah akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan dia." Ketika Eliab, kakaknya yang tertua, mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, "Mengapa engkau datang? Dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran." Tetapi jawab Daud, "Apa yang telah kuperbuat? Hanya bertanya saja." Lalu berpalinglah ia daripadanya kepada orang lain dan menanyakan yang sama. Dan rakyat memberi jawab kepadanya seperti tadi. Terdengarlah kepada orang perkataan yang diucapkan oleh Daud. Lalu diberitahukanlah kepada Saul, dan Saul menyuruh memanggil dia. Berkatalah Daud kepada Saul, "Janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu." Tetapi Saul berkata kepada Daud, "Tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia.
sebab engkau masih muda. Sedang dia, sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian, apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya, dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini, dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Lalu Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud, ditaruhnya ketopong tembaga di kepalanya, dan dikenakannya baju zirah kepadanya. Lalu Daud mengikatkan pedangnya di luar baju perangnya. Kemudian ia berikhtiar berjalan, sebab belum pernah dicobanya. Maka berkatalah Daud kepada Saul, aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini, sebab belum pernah aku mencobanya. Kemudian ia menanggalkannya. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin, dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu. Sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud, dan di depannya orang yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangnya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, anjingkah aku? Maka engkau mendatangi aku dengan tongkat. Lalu demi para allahnya, orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, hadapilah aku, maka aku akan memberikan daging kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya ke dalam kantungnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, lah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu. Mati, maka larilah mereka. Maka bangkitlah orang-orang Israel dan Yehuda. Mereka bersorak-sorak lalu mengejar orang-orang Filistin sampai dekat Gat dan sampai pintu gerbang Ekron. Dan orang-orang yang terbunuh dari orang Filistin bergelimpangan di jalan ke Saaraim sampai Gat dan sampai Ekron. Kemudian pulanglah orang Israel dari perburuan hebat atas orang Filistin, lalu menjarah perkemahan mereka.
Dan Daud mengambil kepala orang Filistin yang dipancungnya itu dan membawanya ke Yerusalem. Tetapi senjata-senjata orang itu ditaruhnya dalam kemahnya. Ketika Saul melihat Daud pergi menemui orang Filistin itu, berkatalah ia kepada Abner, panglima tentaranya. Anak siapakah orang muda itu, Abner? Jawab Abner, demi tuanku hidup, ya Raja, sesungguhnya aku tidak tahu. Kemudian Raja berkata, tanyakanlah anak siapakah orang muda itu. Ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, maka Abner memanggilnya dan membawanya menghadap Saul. Sedang kepala orang Filistin itu masih ada di tangannya. Kata Saul kepadanya, anak siapakah engkau, ya orang muda? Jawab Daud, anak hamba tuanku, Isai, orang Betlehem itu. Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud. Dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Pada hari itu, Saul membawa dia dan tidak membiarkannya pulang ke rumah ayahnya. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud, juga baju perangnya sampai pedangnya, panahnya, dan ikat pinggangnya. Daud maju berperang dan selalu berhasil kemana juga Saul menyuruhnya, sehingga Saul mengangkat dia mengepalai para prajurit. Hal ini dipandang baik oleh seluruh rakyat dan juga oleh pegawai-pegawai Saul. Tetapi pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana, dengan bersukaria, dan dengan membunyikan gerincing. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan. Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya, sebab pikirnya, kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Sejak hari itu, maka Saul selalu mendengki Daud. Keesokan harinya, roh jahat yang daripada Allah itu berkuasa atas Saul, sehingga ia kerasukan di tengah-tengah rumah. Sedang Daud main kecapi seperti sehari-hari. Adapun Saul ada tombak di tangannya. Saul melemparkan tombak itu karena pikirnya, baiklah aku menancapkan Daud ke dinding. Tetapi Daud mengelakkannya sampai dua kali. Saul menjadi takut kepada Daud karena Tuhan menyertai Daud, sedang daripada Saul, ia telah undur. Sebab itu Saul menjauhkan Daud dari dekatnya dan mengangkat dia menjadi kepala pasukan 1000, sehingga ia berada di depan dalam segala gerakan tentara. Daud berhasil di segala perjalanannya, sebab Tuhan menyertai dia. Ketika dilihat Saul bahwa Daud sangat berhasil, makin takutlah ia kepadanya. Tetapi seluruh orang Israel dan orang Yehuda mengasihi Daud karena ia memimpin segala gerakan mereka.
berkatalah Saul kepada Daud. Ini dia anakku perempuan yang tertua, Merab. Dia akan kuberikan kepadamu menjadi istrimu. Hanya jadilah bagiku seorang yang gagah perkasa dan lakukanlah perang Tuhan. Sebab pikir Saul, janganlah tanganku memukul dia, tetapi biarlah ia dipukul oleh tangan orang Filistin. Tetapi Daud berkata kepada Saul, siapakah aku dan siapakah sanak saudaraku, kaum ayahku di antara orang Israel, sehingga aku menjadi menantu raja? Tetapi ketika tiba waktunya untuk memberikan Merab, anak Saul itu, kepada Daud, maka anak perempuan itu diberikan kepada Adriel, orang Mehola, menjadi istrinya. Tetapi Michal, anak perempuan Saul, jatuh cinta kepada Daud. Ketika hal itu diberitahukan kepada Saul, maka ia pun menyetujuinya. Sebab pikir Saul, baiklah Michal kuberikan kepadanya, biarlah ia menjadi jerat bagi Daud, dan biarlah tangan orang Filistin memukul dia. Lalu berkatalah Saul kepada Daud untuk kedua kalinya, pada hari ini engkau boleh menjadi menantuku. Lagi Saul memerintahkan kepada para pegawainya, katakanlah kepada Daud dengan diam-diam demikian, sesungguhnya raja suka kepadamu dan para pegawainya mengasihi engkau, maka sebab itu jadilah engkau menantu raja. Lalu para pegawai Saul menyampaikan perkataan itu kepada Daud. Tetapi Daud menjawab, perkara ringankah pada pemandanganmu menjadi menantu raja? Bukankah aku seorang yang miskin dan rendah? Para pegawai Saul memberitahukan kepada raja, katanya, demikianlah jawab yang diberi Daud. Kemudian berkatalah Saul, beginilah kamu katakan kepada Daud, raja tidak menghendaki mas kawin selain dari 100 kulit katan orang Filistin sebagai pembalasan kepada musuh raja. Saul bermaksud untuk menjatuhkan Daud dengan perantaraan orang Filistin. Ketika para pegawainya memberitahukan perkataan itu kepada Daud, maka setujulah Daud menjadi menantu raja. Waktunya belum genap, tetapi Daud sudah bersiap. Ia pergi kepada orang-orangnya dan menewaskan dari orang Filistin itu 200 orang serta membawa kulit katan mereka. Dan dalam jumlah yang genap diberikan merekalah semuanya itu kepada raja, supaya Daud menjadi menantu raja. Kemudian Saul memberikan Michal anaknya kepadanya menjadi istrinya. Lalu mengertilah Saul dan tahulah ia bahwa Tuhan menyertai Daud dan bahwa seluruh orang Israel mengasihi Daud. Maka makin takutlah Saul kepada Daud. Saul tetap menjadi musuh Daud seumur hidupnya. Apabila raja-raja orang Filistin maju berperang, setiap kali mereka maju berperang, maka Daud lebih berhasil dari semua pegawai Saul, sehingga namanya sangat masyhur. Yesus raja yang berbeda, bukan hanya berjanji tapi rela mati. Yesus raja yang berbeda, aku makin jatuh cinta.